Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Bola. Kali ini kembali saya akan berbagi informasi menarik. Blak-blakan Arthur Felix tahu Liga Indonesia dari orang Arab. Arthur Felix, pemain asing Kediri di Liga 1 2021-2022, dia mengaku baru mengetahui Liga Indonesia saat masih berkarir di Arab Saudi. Sekedar mengingatkan, Arthur Felix Silva merupakan bek asing berkebangsaan Brazil yang didatangkan oleh Persik Kediri di awal musim Liga 1 2021-2022. Ia berusia 31 tahun. Namun, jauh sebelum mendapat tawaran dari Persik Kediri, Arthur Felix mengaku sudah mengetahui Liga Indonesia yang terkenal dengan supporter yang fanatik. Sekitar tahun 2006, kala Arthur Felix masih berusia 16 tahun, ia sudah merantau ke luar negeri untuk bermain bola. Ia turut menimba ilmu di tim asal Arab Saudi. Saat hadir di YouTube Tiento It, Arthur Felix mengaku sudah mendengar tentang sepak bola Indonesia yang fanatik dan bermimpi suatu saat akan bermain di tim tanah air. Saat saya main di Arab umur 16 tahun, saya main 5-6 tahun di sana. Sepak bola Indonesia sangat terkenal di sana. Katanya ada banyak supporter di klub Indonesia, ungkap Arthur Felix. Jadi, saya selalu ingin bermain di Indonesia untuk mengetahui bahwa ini liga yang kuat, liga yang besar dengan banyak supporter. Sangat bagus dan menarik untuk saya, ungkapnya. Impian itu pun akhirnya terwujud. Arthur Felix mendapat kesempatan bermain di Persik Kediri setelah satu tim promosi Liga 1 2021 itu. Sayangnya, kedatangan Arthur Felix Silva ke Liga Indonesia bersamaan dengan pandemi COVID-19. Alhasil, ia tak menjumpai ribuan supporter yang mendukungnya di stadion. Karenanya itu, saya memutuskan datang ke sini. Suasananya sangat bagus untuk main sepak bola. Liga yang bagus, tapi yang paling kuat di sini adalah supporternya, jelas Arthur Felix. Sayang sekali kita tidak bisa bermain di depan supporter. Saya masih menunggu untuk main di depan supporter. Situasi COVID-19, kami sebagai pemain memahami itu, tuntasnya. Arthur Felix berharap bisa tetap bermain di Liga Indonesia sampai akhirnya kompetisi dibolehkan untuk dihadiri oleh supporter. Sekian informasi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe biar saya terus bisa memberikan informasi yang menarik tentunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.